Welcome to my fun. Enjoy. I love the night time because it rains every night. I know you're not fine when you say you're okay. So follow me, we'll find something more than this light. Cause I love the night time. Aduh, silau lagi. Nenek lagi tak mau dimakan. Kelihatan juga mamang, kelihatan. Ya, juga mamang. Jaga mamang. Kenapa air dulu, Nampak dikit. Bentar. Suka? Suka, Nedi. Baba. Baba. Kita lagi nonton juga vlog yang baru di-upload sama Mia semalam. Listen dari. Kita lagi nonton. Ethan, kita lagi ngapain? Nonton Ete. Ya ampun. Ada yang gak sabar. Ada yang gak sabar. Jadi gemes ini gemes. Jago mamanya. Satu benefit dari vlog yang I really appreciate dari si Meda itu adalah to make memories, dan memori itu bisa kita, hi guys, kita bisa lihat lagi, ingat-ingat lagi. Ini for some reason dia keren, dia kerandom play waktu kita di Tasikmalaya. Jadi ingat lagi waktu di Indonesia kemarin. Nih Ethan nge-vlog. Ethan mau ini pegang. Oh, itu mau pegang nih, lihat ya. Ada ucis. Hahaha, baik deh ucis. Tapi jangan we're watching Marion Ton. Bye. Halo guys, so ini actually sudah malam-malamnya. Tadi yang kalian terakhir ngeliat tuh lagi Romeo kasih makan Dede, dan ini tuh literally udah malam terus subuh gitu loh. Jadi udah the next day, tapi jam 4 pagi aku kayak belum tidur karena lagi rame-rame nih rumah, lagi nginep. Ada John, Michelle, dan Sam. Samnya lagi masak. Hai Sam. Sama lagi di WC, ada Michelle, John. Ya, mereka yang selalu menemani dan mereka selalu yang menyelamatkan kebosananku di rumah. Apalagi kesepianku saat Romeo kerja malam. Jadi ya, mereka yang menemani. Terima kasih papa mama. Dan ada babysitter. Babysitter kita di WC. Si Sam selalu happy banget kalau kesini main sama itu nama Clayton. Gue kayak, aduh Sam, sudah ready dia. Sudah ready jadi bapak. Cuman ya, ini intinya kita udah jam 4 pagi guys, sudah kayak terikasikan ngobrol segala macem. Jadi gak bakal lanjutin vlog sekarang of course, tapi bakal lanjutinnya besok kita bakalan ke rumahnya Cice. Bakal beberes ya. Iya. Mau beberes apartemen segala macem, dan aku suka beberes, jadi aku pengen temenin sekalian sama anak-anak jalan-jalan lah, bosen di rumah. Jadi kita lanjutin besok aja.
technically hari ini. Tapi ya udah, kita tidur dulu. Okay, bye guys, see you. Udah selesai? Sebelum bye-bye, hi dulu ke Sam. Hai. Ya, besok Sam masih ada kok di vlog. Besok Sam nginep lagi ya. Good morning guys, sudah bersama Clayton. Good morning, Ete juga udah bangun. Tuh, semuanya udah pada bangun, rame. Good morning Ete, pagi-pagi seru ya udah main ya sama Kokonem. Ih, joget. Dia joget pagi-pagi gemes. So, rencana hari ini kita mau ngapain ya, Shell? Kita mau beberes apartemennya Michelle. Berhubung kita memang harus keluar biar gak bosen, jadi kita mau beberes apartemen Michelle sekaligus jalan-jalan. Ya, iya. Kita mau hangout daerah OC nanti. Favorite place tuh OC, aku so far paling demen hangout daerah OC. Ada ya, tapi sayangnya Romeo kerja guys, ini gak bisa ikut. Tapi kan ada drivernya, ada 3 sekarang. Iya, untung ada 3 driver, don't worry. Hai guys, Dede sudah punya 5 gigi. Iya guys, coba i. Kiki. Mana? Kiki. Dede. Ting dong ada. Ih, giginya mana? Giginya tuh. Ih. Gemes nyengir. Lagi diciluk bayi sama Om John makanya ketawa. Seneng banget dia. Ete? Teh, pagi-pagi makanin apa itu? Snack ade. Dia mengaku itu bukan punya dia. Gemes. As always, Michelle kalau kesini kerjaan ngapain, Michelle? Kerjain tugas. Kayak never ending tugas. Waktu lagi selesai. Semangat kakak Cice. Lagi ciluk mbak sama Om John tuh. Jadi ketawa-ketawa dia gemes. Anu sayang, dayang. Apa? What happened? Yang bunda merhatiin banget. No way. Itu sekarang udah automatically akan ngomong Inggris kalau ke Sam. Malamisi. Ethan has a very good pronunciation. Iya, yeah, cepet juga ya dia. Iya, cepet ya. Indonesianya bagus, Inggrisnya bagus. Thank you ya Sam. You're welcome. For being Ethan's English teacher. Kakak itu lagi share. Oh, sharing ke Dede. There you go. Makasih kakak. Baik banget. Thank you kakak Ete. Hello. Udah share snack buat Dede ya. Padahal snacknya punya Dede ya. Jadi kakak itu harus share ya. Baik banget. Mari kita nyalain baby shark. Dede mau. Aduh, baik banget sih. Makasih. Thank you kakak. Nggak cek ngobrol Sam dia. Oh, jatuh. Dede lagi suka banget lagu Baby Shark. Wih, ayo. Dede joget, Dede. Dek, siap-siap, Dek. Siap-siap, Etey. Etey, jogetnya di atas sini dong. Nih, panggung. Lihat itu apa, Dek? Baby Shark. Dia seneng banget lah tuh. Serius banget, Dede. Serius banget lah ini. Yeay, happy dia, lihat. Yeay. Ete mau ketemu baby shark? Oke, ntar kita cari ya. Mami shark. Ih, seneng. Gemes. Iya. Grandma shark. Hai sayang. Hai sayang, mami good morning. Kiss dong, morning kiss. Morning kiss sih gimana? I love you, thank you. It's the end. Seneng dia. Aduh gemes. Ini Daddy Sam ya, sama anak-anak ya. Guys, Sam ini masih 22 years old loh guys, tapi udah kayak gini guys. Cocok banget ini.
Anak-anak nempel banget sama Sam, lihat tuh. You're so cute. Man, Sam, I'm so proud of you. Thank you, thank you. Oh, I don't know how this happened. Gila, gemes banget ini kalau foto. Oke, okay, foto dulu. Foto. Hi everyone. Kita sekarang sudah di tuh, Hete juga mau hai. Hai. Hete baru bangun, kita di Costa Mesa, guys. Kita pengen ke coffee shop. Ini kayak tempatnya waktu kita nongkrong juga. Jadi kayak tempat favorit. Lihat deh si Ethan, geng, masa dia bawa-bawa ini tuh peliharaannya dia tuh, gajah. Gemes banget. Ya, gandeng. Pinter bawa petnya. Gimana bobonya? Enak ya bobonya ya, nyenyak ya di mobil. Gimana jaket Tete? Oh, Tete jaketnya nggak bawa, kasihan. Ini dia nih yang di Costa Mesa tempatnya namanya. Ini tuh apa ya? Ini bukan delap, delap di seberang. Ini the camp. Terima kasih Sam. Thank you so much. Nanti dijagain si Clayton. Enaknya banyak babysitters. Oh, ada apa itu? Fan. Seru banget lagi ada live. Kita mau ke coffee shop itu. Let's just go here. Dede lagi mamam, guys. Dede lagi mamam berries. Yummy. Yummy, Dede. Asik. Ya, papa. Oh my goodness. Ngasih tahu enak ya, ketawa. Ketawa Dede. Iya, hi guys. Oh my goodness. Wah, ntar lagi diambil nih kameranya, gawat. Dia pengen makan snack aja. Yummy, yang udah mau habis. Am lagi nih, am. Pinter sayang. Mami adek pinter, aduh good jobnya. Aduh duduk, disembur. Aduh duduk, ditiup. Ditiup adek. My goodness, iseng banget sih. Iseng amat sih. Hai. Dia senang liatin burung terbang, gemes. Ampun. Pinter ini liatin burung ya? Burung. Nah gitu dong, Ete pinter makannya. Tiup ya kan, panas. Let's go, Ethan. Pinter. Good job, Ethan. Iya mama papa, iya mama papa. Yuk lagi. Loh. Apa? Apa? Ethan, smile. Focus on communicating, I just need. Nah, yummy. Pinter. Potong, oh iya, dipotong nih sama kakak Cica. Iya, makasih kakak Cica, udah bilang thank you. Udah bilang thank you ke kakak Cica. Welcome sayang. Dimakan dengan jemur. What? Yes, I have one more coming. I'm getting eggs. Terakhir. Bagus. Is he done? Ya, yeah, I think he's kinda. Gatel ya dek. Bijinya gatel ya dek. Iya. Ini kita orang-orang gede sebenarnya cuma pada pesen kopi, guys. Kalian tengok aku cuma pesen double shot espresso rice pakai ini. Ngirit. Soalnya ini keto approve. Jadi gak apa-apa, kita cuma pesen double shot. And then selalu pakein premier protein. Ini gak di sponsor by the way ya. Gue selalu promosiin ini di vlog. Ini gak di sponsor, oke, okay. Terima kasih. Jadi udah selesai makan. Itu good job itu. Enak. Nyam. Yummy. Cucu tummy. Tau dia denger itu dari YouTube Kids.
Let's see, let me see. Anak ya, langsung kayak gitu mulutnya merah. Merah banget. Coba please cerita ke mami. Kenapa itu bisa basah? Oh, etek kayak gitu-gitu ke air. Terus gimana dong? Basah deh semuanya ya. Aduh, mami bilang jangan mainan air, lihat itu. Tadinya itu kering guys, gara-gara si Ethan main sampai jadi basah begini. Kolamnya apa? Semennya. Hayo, bilang apa ke mami? Nggak kayak gitu ya. Mami tadi udah bilang nggak main air. Oke. Mami udah bilang nggak main ah. Terus Ete masih main? Kenapa masih main? Iya, kenapa masih dimainin? Mami bilang jangan. Lihat. Jadi lihat jadi gimana itu bajunya? Ini baju Ete kenapa nih? Lihat tuh. Jadi basah. Oh, mau kemana? Sini duduk. Gajah ya, itu gajah. Sini. Sini lihat Mami. Lihat Mami. Itu enggak ulangin lagi janji. Iya, kalau mami udah bilang jangan, berarti jangan, oke? Okay? Oke? Okay? Ya. Oke, mami. Oke, nggak lagi ya, ntar mami gantiin baju. Ouch. Pura-pura lihat. Mami, what this? It's wet. Sweat. Basah. Sakit. Kenapa sakit? Ini. Kenapa? Apa yang sakit sayang? Ini. Mana yang sakit? Ini. Kenapa sakit? Nanti oke? Iya. Udah oke? Iya? Iya. Jangan teriak-teriak. Masih udah, aja, ayo. Ete, mami udah bilang gak main air? Ete mau mandi. Ete mau mandi lagi? Ete mau mandi gitu. My goodness, sama aja lihat anak gue yang kedua. Demennya main air, lihat mau mandi. Nah loh, ini dia guys alasan kita mau bikin kolam berenang di rumah kita yang next, karena ini nih berdua nih kalau udah lihat air gini nih. Aduh. Ete mau berenang? Iya. Ya udah nanti kita bikin kolam berenang ya. Ete mau berenang di situ, itu nggak bisa buat berenang sayang, kolam ikan. Aduh nih dedek lagi nih. Duh dedek bahaya tuh kan. Dua-duanya demen air John parah. Kalau kita lagi mandiin mereka berdua nih udah. Iya gitu. Kamar mandi banjir. Kepak-kepakin tangan coba deh di bathtub. Mami ini nyanyi baby shark lagi. Baby shark. Mana baby sharknya, ada di situ? Baby sharknya mana? Ini. Hari ini katanya ada baby shark. Nggak ada Ten, baby sharknya ada di laut. Laut? Laut. Jangan-jangan gitu, jangan makin basah, udah. Waduh, udah, cukup. Tiba-tiba dia nyembur beneran, nyemplung loh. Berenang beneran di sini. Hai guys, so ini kita udah sampai rumah. Aduh, sorry ya suara aku kayak abis gitu. Kayak gara-gara kemarin tuh aku sempet karaokean sama Sam dan Michelle juga. Dan biasa kalau karaokean kan seru sendiri gitu loh, teriak-teriak. Jadi suara aku sekarang udah hilang. Cuman ini kita udah sampai rumah. Anak-anak udah tepar. Tuh, mereka udah bobo di situ. Dan abis ini aku juga mau langsung istirahat. Actually aku bakal cicil dulu edit ini video. And I'm not sure ini sebenernya udah cukup panjang atau belum. Cuman gak apa-apa lah ya, aku akan tetap edit terus ngupload vlog ini tanpa digabungin sama besok. Biar gak kebiasaan gitu loh, aku gabungin bisa kayak 2-3 hari gitu. Karena aku sekarang lagi pengen coba buat lebih sering ngupload daripada kayak gabungin beberapa hari. Jadi nguploadnya bisa cuman berapa hari sekali doang. Jadi aku pengen lebih sering ngupload either harinya berturut-turut atau gak every other day gitu. Jadi yeah, I'm trying here guys. Dan so aku harapnya aku tuh kayak cukup gitu nge-vlog satu hari tuh udah cukup panjang buat kalian nonton. Jadi aku sekarang pengen siap-siap mau tidur, tapi sebelum tidur mau nyicil ngedit baru bisa istirahat. Jadi udah kita sampai sini dulu aja ya. Thank you semuanya nonton. Kalau kalian suka jangan lupa like vlog ini dan subscribe juga ke channel aku kalau kalian belum subscribe. And I'll see you guys di vlog selanjutnya. Bye bye. Oke. Thank you for watching. See you. Bye bye. Cause it ain't every day, I know you're not fine. When you say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey, take a chance at coming right with me.